Mengakhiri perjumpaan kita hari ini, pemirsa, kami sajikan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta gencar melakukan sosialisasi cegah pemahaman ekstremisme dan aksi terorisme. Informasi lainnya dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube kami di Metro TV Jateng DIY. Saya Rida Pulpi, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta terus nyengkuyung sosialisasi pencegahan lan penanggulangan paham ekstremisme ingkang saged ngarah ing aksi terorisme kanthi sasaran warga dumugi tingkat dusun. Mboten namung para tiyang sepuh, sosialisasi ugi dipuntedahaken dateng kelompok nem-neman. Ada lingkungan saya yang mungkin nanti seperti itu. Kesbangpol di IMBRIJI, kelompok nem-neman ingkang tasih lebet upaya madosi jati diri kedah dipun sangoni kawruh supados boten terjerumus lebet paham ekstremisme lan aksi terorisme. Ing kegiatan menika, Kesbangpol maringaken pangertosan ekstremisme supados masyarakat saged tindakan deteksi dini bilih gejala menika medal ing sakupengipun. Kesbangpol ugi maringaken informasi kakait indikasi salah setunggaling tiang ingkang nggadahi paham ekstremisme. Sacacan narasumber dilentreaken upaya pencegahan paham ekstremisme boten saged dipunindakaken namung dening pemerintah nanging ugi nuntut peran aktif warga negara salah setunggalipun ing lingkup rumah tangga. Dados upaya pencegahan tiang sepuh dipun suwun kangge mbikak komunikasi ingkang sae kalian lari. Kanti komunikasi ingkang sae sedaya aktivitas utaminipun aktivitas ing jawining griya keparing dipun ngertosi dening tiang sepuh. Jadi caranya adalah ayo di dalam keluarga kita mulai yang namanya melancarkan peran-peran komunikasi di dalam keluarga. Kenapa harus dilakukan? Karena jangan sampai remaja zaman sekarang itu lalu kita kehilangan arahnya mereka. Bahkan lalu mungkin orang tua tidak tahu anaknya bergaul dengan siapa, masuk di organisasi apa. Kalau sudah terlanjur nanti lebih susah lagi untuk menghentikan. Mumpung belum terjadi, Bapak Ibu ayo kita sama-sama membuat pola asuh di dalam rumah itu menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Perkembangan kejahatan terorisme global sampun nedahi peningkatan ingkang cekap signifikan, nggih modus, kuantitas utawi kualitasipun. Indonesia nggih boten uwal saking sasaran terorisme. Pangertosan ingkang nggih dipun ajeng-ajeng saged nyegah pan ekstremisme lan aksi terorisme nyebar ing Indonesia. Saking Kulon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, Media Group Network.